Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin namaku Celia dari kelas 6B. Dan kenalkan nama saya Kaila dari kelas 6B. Nah, kita di sini itu bakal tanya jawab tentang perilaku terpuji. Kamu tahu gak sih apa itu toleransi? Toleransi itu adalah sikap tenggang rasa atau menghargai pendirian orang lain, dan toleransi termasuk salah satu tiang penyangga kokohnya umat. Di dalam Islam, toleransi juga disebut apa sih? Di dalam Islam, toleransi juga disebut tasamu. Toleransi itu ada apa aja sih? Toleransi itu ada 3 macam. Yang pertama, toleransi antar sesama muslim. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir, toleransi antar suku bangsa. Kamu tahu gak sih hikmah yang didapat kalau toleransi itu udah tercipta? Yang pertama, kita bisa memperkuat persatuan kesatuan bangsa. Yang kedua, dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kita bisa menghilangkan fitnah, kebencian, dendam, dan permusuhan. Kalau kita berbuat toleransi, apa manfaatnya? Jika kita berbuat toleransi atau sikap terpuji, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, menciptakan sikap saling menghormati, dan juga dapat menghilangkan fitnah, kebencian, dan dendam. Kalau rasa simpati itu disampaikan kepada seseorang pada saat apa sih? Rasa simpati itu disampaikan pada saat-saat tertentu saja, seperti saat bergembira dan saat bersedih. Lalu, apa arti dari perilaku simpati? Perilaku simpati itu rasa kasih, rasa suka, atau keikutsertaan. Perilaku simpati juga sikap peduli kepada sesama makhluk hidup. Kenapa sih kita itu tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain? Karena itu adalah penyakit berbahaya yang dapat membunuh iman. Sehingga orang yang dihinggapi penyakit ini merupakan orang yang jauh dari ketakwaan. Gimana sih kita agar dapat melakukan perilaku simpati? Misalnya, kamu membantu orang lain menyeberang jalan, memberi makan hewan, dan juga memberi santunan ke panti jompo. Nah, apa sih husnuzon itu? Husnuzon itu berprasangka baik dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon pada diri sendiri, husnuzon pada orang lain. Sekian tanya jawab tentang perilaku terpuji dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.